Lu bikin gua kaget aja. Tengkorak. Enggak ada cerita-cerita goib ya malam ini ya. Ada cerita-cerita. Enggak usah cerita kan? Goib, melihat lu aja gua udah goib. Enggak usah pakai cerita goib lah. Makanya. Terus gimana cerita? Ya gitu dong. Gua jadi enggak enak nih. Lu jauh kelihatan jadi kelihatan lebih muda lo, jauh lo. Dengan kenapa? Tampang lu begitu. Enggak, topi miring gitu. Itu anak gua suka banget begitu. Dia bilang papet dong. Terus abis gitu gini. Jangan lupa dap yo. Coba capture. gini kan ya? Apa sih? Hah? Iya, kemana aja? Megaloman dulu ya. Udah jangan ngomongin megaloman. Enggak ada yang tahu. Lo lihat dari berapa 1060 orang yang nonton kita, enggak ada 60 yang tahu megaloman tau apa coba. Kalian sebutin tahu, ada yang tahu enggak megaloman? Kalau sampai tahu umurnya gue pasti kita tahu di umur berapa. Coba megaloman tahu enggak? Terus, apa kita ngobrolin malam ini coba, Om Mobi? Lo kan biasanya banyak jadi yang gini, kita omongin. Ada beberapa ya. Selain, ini sendirian kan? Iya lah, emang mau sama siapa? Enggak, kali di ruangan tuh ada anak-anak, belum tidur, bini, ada ipar. Udah, bini gue lagi, ada itu hari kok, ipar gue pintunya di belakang situ kamarnya tuh. Terus abis itu bini gue lagi siaran di depan. Anak gue udah gue suruh ungsiin ke sana supaya aman, jadi aman. Ya cuma gimana live juga ada 1077 orang yang nonton lo menurut lo. Kan yang penting, bini. Bini kita tuh yang penting gak nonton dulu. Ini bini gue udah tidur tuh. Nah kalau gue gak ada jaminan sih. Gue gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Bisa aja dibuka besok paginya. Nggak, tapi gini, payahnya nih netizen-netizen kita nih kalau kita ngomongin wanita gitu misalnya ya. Itu ada aja tuh yang record screen. Ya kemudian ngelaporin. Iya. Iya, itu nge-DM-in, luar biasa. Nggak, tapi kalau lu sih emang orang percaya lah, ya kan? Percaya apa? Ngomong-ngomong dikit, ya percaya kalau lu tuh nakal banget. Kalau gua kan enak aja. Oh enggak, kenyataannya itu tidak lebih nakal dari Rifat Sungkar. Gini. Teorinya adalah, lu tau nggak buaya tinggal di mana? Di air buaya yang tinggal tenang. Di air ya, yang tenang. Ya, betul. Jadi orang yang teman-teman kita yang diem-diem aja tuh malah bahaya. Oh, kalau yang iya, ngomong makanya. Kayak kita tuh nggak bahaya, enggak. Oh iya benar. Sering bercerita, membuat orang tertawa, kita tuh penuh dengan inspirasi-inspirasi positif untuk orang-orang gitu loh. Positif untuk negatif. terus nggak ada ipar emang di situ? Ada ipar? Dia lagi iyalah. Dia kan tinggal sama gue. Oh gitu. Iya dong. Kok kami gak pernah diundang ke rumahnya? Itu dia masalah, gue udah tahu. Teman-teman gue yang berbahaya-berbahaya tuh di luar pagar gue aja. Dalam pagar gue tuh merasa terancam gitu. Oh gitu? Kenapa terancam? Ada bubur ayam racer. Den Dimas tuh ada tuh. Topi lu tuh katanya. Enggak, Den Dimas tuh kasihan tau. Kasihan banget sama dia. Kenapa? Pertama, dia punya Lexus, dia anggap Land Cruiser. Oh, oke. Terus? Ya, turun derajat tuh dari Lexus ke Toyota. Kedua, dia begitu gara-gara untuk pembenaran diri, untuk menghibur diri, karena Jimny-nya dia belum datang-datang. Oh, dia juga pesan? Dia pesan! Gak oh, iya? kasian. Cuman ya, mumpung dia lagi nonton, gue harus bilang thank you banget hamburgernya. Gila, enak banget! Beneran. Oh iya tuh enak. Gue dikirimin 4 nih, gue dikirimin 4 ya. Gue makan siang 1,5. Sorean dikit gue makan 1. Ya. Terus satu lagi bini gue berdua sama anak gue. Udah jadi gue dari 4, gue makan 2,5. Enggak, ya, totalnya. Itu gini. Yuk. Itu merupakan kode biar dikirim lagi. Ya kan? Oh iya, ini kode keras itu. Kode keras. Lu tau gak? Gue tuh punya kebiasaan. Jadi setiap kali gue pergi kemanapun, asli kemanapun, kalau gue balapan, itu yang pertama kali gue coba tuh harus coba hamburger di negara itu. Jadi ham. Sebenarnya udah berapa? Doang, jangan pakai hamnya. Iya, burger. Gue mencoba burger. Tunggu dulu. Gue memberikan lu fakta. Kenapa? Hamburger itu tidak ada hubungan dengan ham. Oke. Karena hamburger itu berasal dari kata Hamburg.
Jadi bukan orang hamburger. Hamburgerian yang suka makan itu sebetulnya. Dan orang Amerika melihat si hamburgerian pak makan itu. Jadi dia bilang, oh ini hamburger namanya. Gitu. Iya, gue tuh kalau fakta-fakta makanan gue inilah. Gue di other side of me adalah gue doyan masak. Terus habis itu hamburger. Lu tau sampai hari ini nih, sampai hari ini gue sangat yakin. Soalnya itu berhenti tahun 2000. Udah lama sih gue berhenti. 2013 akhir kan gue pergi ke Amerika rally. Itu aja sudah merek burger ya. Sekitar 95 toko burger deh yang pernah gue berhentiin. Yang pernah gue coba, iya 95. Itu kebiasaan gue yang pertama, pasti gue harus burger. Datang ke toko ke apa namanya? Ke fast food burger atau ke restoran burger. Gue suka ada satu komentar Arif Muhammad, apa? Beauty and the Beast katanya. Kurang ajar. Yang beauty yang mana? Dia gak bilang yang beauty yang mana loh. Ini Beauty and the Beef. No, bukan Beauty and the Beast. Kita lagi ngomongin. Fitra Eri lagi nih. Ya. Hah? Nih kita masih Maya ngomongin gitu. Yang gak bener nih kalau ada mereka-mereka ini. Jadi gini. Iya. Apa sih? Si ini juga kasihan. Arif Muhammad tuh kasihan juga. Masih dia tuh kepengen Jimmy tapi gak bisa dapet gitu. Ya, tapi dia punya Carrera 4. Gimana dong? Ya, Carrera 4 itu money can buy, bos. Kau nggak berdasarkan informasi dia di Jakarta hanya ada 3. Yang 4. 991.2 kalau nggak salah Carrera 4. Bener nggak? Coba, Rif. Coba lu tulis. Bener atau nggak? Klarifikasi coba. Coba, nah, Rif Muhammad. Jawab. Yang atas, ini. Beauty yang bawah nah, nopong. Nggak salah, nggak gini kalau di monitor dia, gue yang atas. Oh gitu. Beda tiap orang. Iya. Oke. Gitu. Mana coba Arif Muhammad nggak dijawab kan dia? Tadi kita lagi ngomongin burger. Cuma jadi, 4 di Indonesia. Us luar biasa. Iya pas kan namanya juga 4. Jadi ya, cuma ada 4. Tapi ya bentuknya ya begitu doang. Itu tetap lah. Bentuk seperti itu money can buy. Asik. Yang money cannot buy itu apa? Happiness. Itu money cannot buy. Punya uang udah banyak mobilnya, belum tentu. Udah mobilnya pelan, panas, ya kan? Tapi lu harus nikmatin kekurangannya demi kelebihannya. Iya, betul. Jadi banyak yang begitu. Kayak mini nih, original mini. Itu kan lucu, apa nggak enak nyetirnya? Nggak enak. Orang enak banyak yang tahu nggak sih berat. Mini itu nggak ada. Nggak ada shock breaker belakangnya? Shock breaker nggak banyak tahu dan nggak banyak tahu juga bahwa itu tidak pakai per. Iya benar, itu karet. Cuma pakai karet doang nempel kan. Pakai karet. Tahu tuh. Betul itu nyetir itu jarak jauh bikin kurus. Ada goyang-goyang ya. Lu kalau nyetir mini perutnya nempel sama setir nggak? Untuk yang ini iya, karena dia pakai kit buat nurunin setirnya. Ya, hampir nempel. Untuk yang ini iya lagi. Emang mau ngomongin apa? Lo liat tuh, Jimny M-Banking bisa langsung dapat, sorry gitu. Iya juga sih. Itu masalah berani apa gak mangkanya aja kan? Iya. Cuma kan yang harga normal lah. Iya. Coba 356 kan gitu gak dapat. Asik. Ya kan, mini yang kondisinya bagus, susah juga. Jadi laku gak kemarin? Apa? Usaha lu dagang laku gak? Gak mau dia 800. Gak mau ya? Iya gak menang lah. Nawarnya separoh lagi, ya udahlah. Coba aja minta tuker sama Fiatnya. Gak dikasih juga. Emang Fiat? Gue lu pernah punya Gardiniera itu kan, 500 Gardiniera kan. Gue punya dulu gue jual, gue inget banget 9 juta. Emang itu mahal sekarang? Fiat 500 mahal sekarang. Itu mahal sekarang. Mahal. Gardiniera. Mahal. Tapi nggak tahu yang apa ya. Tapi Fiat 500 itu mahal. Yang masih yang nggak terlalu gini, mahal ya. Tuh Fiat 600. 600 emang gak mahal. Jadi dulu gue tuh kan suka mobil-mobil kecil. Waktu badan gue juga masih kecil. Dan itu 9 juta. Enggak, bukan. Gue beli 9 juta. Terus abis itu mobilnya gak gue apa-apain. Akhirnya gue jual 5 juta. Waktu itu. Jadi ceritanya si Gardiniera yang gue punya itu kan 500 Gardiniera kan panjang. Ya kan, mobil kan panjang. Sementara kalau yang biasa kan Topolino apa gitu kan yang kecil kan. Jadi waktu itu kenapa Nova yang 500? Nova ya.
ya whatever lah namanya. Jadi waktu itu ada temen gue punya yang 500 tapi bisa buka sampai belakang, tau gak lo yang kecil. Tapi kan lu bisa kan rektopnya di atas tuh, cuma sampai ke atas pala kan. Nah dia punya tuh sampai belakang, apa ya namanya? Pokoknya nama Itali gitu, Cambio Corsa, Patopolino atau apa gitu. Nah itu jarang banget. Bocor gak? Dia punya. Dan pada saat itu, enggak jarang, pada saat itu udah lebih mahal jauh. Jadi dia jual 27,5 harganya. Mobil gua bangke, belum terlalu jalan normal, apa maksudnya komplit aja, tapi gua jual 5-6 juta, dia punya tuh laku 22,5 gitu. Ya sekarang emang udah lebih lah, ratus-ratus ya, berapa? Sekarang, coba cari. Hah? Berapa? Coba cari Fiat 500, udah ratus-ratus, udah bukan ratus-ratus lagi. Gua tahu, udah mahal banget sekarang. Gua tahu yang mahal itu adalah apa yang van-nya 500 yang van namanya? Aduh kok gua lupa sih namanya. Itu. Orang gua dulu punya juga mobilnya. Ya itu. Itu. 500 tapi yang bus. Iya iya tahu ngerti. Ya itu. Itu dulu waktu Inremco baru pindah ke MT Haryono. Wikipedia coba. Waktu Inremco baru pindah ke MT Haryono. Ada satu tuh mobilnya, gue merijal dorong-dorong. Terakhir, ya pokoknya kita masih berapa ya, umur 20-an lah. Belasan deh. Yeah. Habis itu yang gue bilang, ngapain kamu dorong-dorong mobil kayak gitu? Nggak, mobilnya buang aja. Besokannya mobilnya nggak ada, dibuang. Dibuang beneran? Asuh, mobilnya dibuang. Iya. Nggak nyangka ya. Yeah. Mobil-mobil masa lalu yang kayak begitu sekarang harganya luar biasa. Iya, luar sama biasa. Dulu juga kok. Pakai CJ mau dibuang juga sama bokap dulu. Oh, lu sempat pakai CJ? CJ, kuliah pakai CJ. Terus ngotorin garasi. Gara-gara pompa power steering. Gara-gara power steering. Iya. Apa namanya? Mau dibuang. Umpetin buru-buru. Gua di keluarga gua tuh punya itu. Apa, mobil turunan. Jadi, jadi kakek gua kan dulu importir CJ Jeep kan, se-Indonesia. Terus habis itu dia tuh ya anak-anaknya anak-anak dapat Jeep gitu. Jadi dulu ada om gua punya SMA naik CJ7. Terus habis itu gua dipakai mobil itu pas gua habis lulus SMA. Ini awas CJ7. Nih, awas nih, Om Fitra nih siap nyerang nih. Kalian udah pakai CJ7, udah pakai CJ tua sekali kan udah. Gitu. Dia CJ5 Perang Dunia 1 Willis sampai dia pakai lebih tua lagi dari kita. Jangan-jangan Willis yang zaman dia pakai. Iya, udah gitu mitra punya Willis yang dilempar dari atas pesawat gitu modelnya. Lebih tua lagi, benar-benar lagi zaman Perang Dunia tuh. Iya, tinggal diikat. Iya, diikat ke apa namanya? Ke palet. Iya. Lempar dari atas. Tapi gua kasihan gua sama Fitra. Kenapa? Udah lebih tua jauh dari kita. Ih, jauh. Dia tuh sejak masuk kepala 5 tuh agak-agak ini dia, sensitif sama umur. Lucu ya. Gitu, jadi sensitif banget kita tuh begitu ngomongin umur. Ketawanya beneran gitu, ketawanya. Kalau Fitra itu diibaratkan sebuah karakter, menurut lu dia siapa? Karena menurut gue dia tuh salah satu orang yang sangat baik dan pinter dari pertama kali gue kenal. Lu tau gak dia itu siapa? Siapa coba? Kalau lu baca Donald Bebek, dia tuh Lang Linglung. Lang Linglung ya, untuk yang belum tahu. Lang Linglung itu nama Inggrisnya apa? Nah itu gue lupa. Kalau Gober kan Gover. Kalau si Donald ya Donald. Lang Linglung Jairo. Apa ya? Jairo. Girgus. Ah, ya? Gue baru ingat tiba-tiba namanya. Multipla. Fiat Multipla. Oh, Fiat Multipla. Iya, Multipla. Iya, Multipla. Multipla iya. yang fan-nya. Baik, sebentar nih. Cuma buat ngasih tahu aja. Lang Linglung. Cocok kan dia tuh penemu. Dia selalu nggak pernah berbuat jahat sama siapapun. Dia selalu ingin membantu orang. Gitu pinter. Kan? Pinter. Dia punya yang lampu ini nih, yang bantuin terus. Iya, dia punya lampu siapa ini. Siapa nih lampunya? Siapa ya?
Terus abis itu Ajis selalu perlu dengan ide. Apa lu Sufi Ajis? Lu Sufi Ajis. Kecil kan lu? Enak kan ngomongin orang gini ya? Masa ngerahin dia? Karena baliknya cuma tulisan. Sebagai orang yang mengerti akan otomotif, bukan menyela orang sampai. Gak apa-apa, ini kita ganti profesi dulu. Ganti profesi dulu. Iya kan? Karena gak tahu. Ini, kita itu sering ngomongin orang. Positif tapi ya, positif. Positif, positif thinking. Mm-hmm. Kita kalau gak ada positive feeling, kita pakai positive thinking gitu. Punya konsep gitu. Eh, gue ada pertanyaan buat lu. Dari dulu gue belum pernah nanya ini. Kenapa lu suka banget sama turbo? Coba jelasin, coba sejelas-jelasnya. Loh, gini loh. Apa? Kalau mobil udah habis nih, udah mentok mobil nih, V8, punya V8 misalnya. CC-nya udah dimentokin, artinya stroke-nya udah mentok, ya kan? Bore-nya udah mentok. Itu kompresinya udah mentok untuk feel itu gitu kan? Kurang itu masih bisa dilebihin lagi, gitu kan? Benar enggak? Dengan turbo. Dengan turbo. Ya, iya. Jadi itu sangat bermanfaat sekali. Mobil itu tanpa turbo itu kurang. Jadi cikal bakal lu nanya suka turbo karena lu tuh orangnya nggak puasan gitu. Ya lu bukan mau sesuatu puas. Yang lebih dimaksimalkan, dimanfaatkan lebih. Ya potensinya kan? Dibongkar lebih lah gitu, dibongkar ya? Lagi gitu. Lihat nih mobil-mobil Pajero Sport gitu. Itu sekarang diesel-diesel deh. Semuanya turbo. Diesel-diesel ya kan, gak ada. Nah, sekarang diesel yang gak turbo apa sebut? Gak ada. Gak ada. Genset aja turbo. Genset aja turbo. Makanya genset yang RPM-nya diem segitu doang. Gue sangat amazed dengan diesel turbo ya. Enggak, gue ngomongin dikit nih, Pajero gue yang diesel waktu itu gue pakai balapan ya. Ini sorry yang ngomongin Mitsubishi terus nih buat para penonton ya di ambasador. Oh deh, tadi gue lagi ngomongin CJ sama Fiat bos. Mobil antik. Ini gue kebetulan masuk topiknya diesel, jadi gue lagi ngomongin masalah betapa hebatnya mesin diesel. Gue gini, yang gue gak masuk akal ya, yang gue tidak masuk akal sama turbo diesel adalah RPM-nya rendah banget. Torsinya gede banget. Lu tau itu turbo itu Pajero diesel gue yang buat balapan ya. Torsinya berapa kira-kira? 2500 cc-nya. 450 Nm. 500. 600. 7. 800. 800. 800 Nm. Mesinnya apa? 4D56, 420 HP. Diapain? Ya, turbonya ganti yang gede. Bisa bongkar-bongkar mesin. Enggak. Turbonya ganti yang gede. Enggak. It's totally different theory. Orang selalu pikir dengan tenaga yang besar lu mesti pakai turbo yang gede. Jadi, ya gua suka ngebahas ini sama orang-orang masalah turbo. Jadi, jangan salah persepsi dulu. Orang-orang selalu bilang kalau lu mau tenaga yang segede-gedenya, lu mesti pakai turbo sebesar-besarnya. Oke, by numbers itu benar. Makin gede turbonya, lu akan tetap dapat tenaga yang jauh lebih gede daripada turbo kecil. Benar. Akan tetapi nih, ini lebih penting. Akan tetapi dapatnya RPM-nya 7.000 sampai 10.000 kalau gede turbo gede banget. Lebih tinggi. Sementara nunggu dari 1.000 ke 8.000-nya bisa berhari-hari. Oh, tiba-tiba masuk nih. Ya. Tapi kalau turbo masuk kayak habis RPM-nya. Masuk. Iya, RPM-nya cuma Windows-nya cuma 2.000 dan lu blackout karena tenaga itu nggak kira-kira begini, tiba-tiba dos ke atas sekencang-kencangnya. Nah, itu gearbox bisa pecah, gardan bisa pecah, drive shaft bisa pecah, apa segala macam. Jadi sangat baik ya kalau kita bisa punya kalkulasi yang masuk akal nih, otaknya kita pakai dulu nih. Kita mau pakai tenaganya kapan? Terus kita mau keluarnya di RPM berapa? Gue belajarnya tau gak dari mobil apa? Gue belajar dari mobil yang menang World Time Attack. Jadi si mobil World Time Attack yang menang ini dulu kebetulan mobilnya pas Evo 9 kebetulan. Dia pakai turbo yang besar sekali dan dia tuh horsepowernya
Kalau nggak salah 900, kalau nggak salah. Di ya. RPM berapa itu? 9.500 ya, nggak salah. 9.500 gitu. Terus dia he is trying so hard gitu untuk bisa mecahin rekor. Rekornya nggak pecah-pecah. Ditambah gede lagi terbuat. Rekornya nggak pecah-pecah. Padahal di straight line dia kencangnya minta ampun. Pada suatu hari, nih cerita yang gue dapetin nih, karena yang megang mobil mekanik gue waktu di Australia, turbonya pecah. Turbonya pecah, boom, gitu. Udah game, gak ada. Ada turbo kecil, dipasang turbo kecil. Oke? Lebih cepat 1,5 detik rekornya. 1,5 detik? Iya, yeah, dan 1 lap. Ya, world time attack is about 0,0 detik ya. Tapi ini kan 1,5 detik. Akhirnya dicari tahu. Lo tau gak cari tahunya gimana? Pas dimasukin ke data logging, pasti masukin data logging. Ketika lu pakai turbo yang lebih kecil, kan spool up-nya lebih cepat. Iya, kan? Betul. Jadi pas keluar tikungan nggak pakai nunggu. Langsung ngisi, begitu udah ketemu, dia bisa ngoper gigi selanjutnya. Udah gitu pas nyampe gigi selanjutnya, udah tikungan cepas. Jadi sekali ngoper. Sementara waktu dia pakai turbo gede, dia keep di gigi yang itu, tunggu spool. Pas masuk RPM cuma 2000 belok lagi, udah. Jadi lu jangan salah pikir. Pajero yang waktu gua pakai, itu turbonya lebih kecil daripada turbo standar deh. Ball bearing. Tapi di hybrid dipakai ball bearing. Kenapa pakai ball bearing? Kalau pakai ball bearing ya tadi gua bilang spool up-nya begitu lu gas tuh ces, lu tau gak? Muter itu langsung muter. Langsung, ya spoolingnya lebih cepat. Pulangnya lebih cepat. Dan lu tahu selama gue balapan di track pendek itu gue pakai gigi berapa? 45 tuh Pajero. Karena torsinya segede traktor. Itu gue bilang kalau ada hotel mau dirubuhin, gue pinjem pakai tuh mobil, rubuh kayaknya. 800-an newton meter gitu ya. Tenaganya. Yang diatur sama, itu pakai Motec juga pasti deh? Enggak. Enggak. Dastek. Iya. Soalnya itu. Sigma yang bikin mobilnya. Tapi itu pakai water ethanol injection, terus ganti intercooler, ganti pompa diesel, ganti turbo yang lebih kecil, tapi dama intercooler dekat, jadi nggak ada nunggu. Terus pakai nos, kalau misalnya gue perlu pakai nos. Nosnya di 875 HP nggak salah, 75. 800 Newton meter itu dengan nos? Pakai nos, begitu nggak pakai nos. Tanpa nos berapa? 600-an gak salah ya. 600 Newton meter. Pokoknya raksasa lah Newton meter. Raksasa banget itu angkanya. Jadi gini, harusnya kemarin kami gak bikin Xenia V8 ya. Bikin nanti Xenia Diesel ya. Lebih kencang ya. Oh iya. Gue punya ide itu gara-gara waktu tahun 2013-an gitu ya. Gue tuh diajak ini ke Asian Cross Country di Filipina, di Thailand, di Pattaya. Terus start rally-nya itu di sirkuit kayak Ancol, Pattaya sirkuitnya tua banget gitu deh. Terus sirkuitnya panjangnya cuma 1,8 apa 2 kilo gitu. Udah kan? Jadilah nih GT3. Jadi orang-orang kaya sana lah mau apa track day ada Lamborghini, ada Ferrari, apa segala macam gitu kan. Wah, terus gue lihat waktunya gila kenceng banget cepat. Oke, sekarang kita masuk ke mobil balap. Oke, di startin mobil balap, dah kan? Gue nunggu nih, nggak ada suaranya. Kemana nih mobil? Lu tau yang start 15 biji pickup yang diesel? Itu Triton. Gue bilang, kok begini? Pada saat itu gue masih aneh banget nih, apaan sih balapan? Lu tau nggak sama Lamborghini waktunya hampir 2 detik lebih kencang? Hah? Itu waktunya hampir 2 detik lebih kencang daripada lampu-lampu yang latihan. Iya. Pakai belok nggak? Pakai. Jadi dia yang tuwil, yang axle pendek, terus peleknya 18, pakai ban semi slick. Itu tapi itu rata-rata semuanya 15 mobil gitu semua, speknya sama. Terus abis itu gearboxnya standar. Tapi gue nanyain horsepower-nya berapa ya? Rata-rata 400-500 horsepower-nya. Terus mereka bikin ECU sendiri namanya Monster yang memang buat diesel dan sampai di tahun itu. Si Thailand ini ada satu itu diberangkatin ke Amerika untuk drag race 900 horsepower ya.
Berapa nah, berapa detik? Ini mereka mau percaya diesel paling kencang di dunia. Jadi lu itu alasan lu lu suka turbo. Iya, yeah. Kan enggak bisa. Kalau 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 tanpa turbo itu mesinnya ya enggak sempurna, kurang, masih bisa potensinya itu enggak dipakai semuanya. Iya kan, setuju kan? Nah, sekarang gini. Sekarang gini, mobil-mobil sekarang CC-nya kecil-kecil nih. Ya, Mercy, BMW CC cuma 2000 gitu. Tapi 300 horsepower, 350 horsepower gitu. Itu kan enggak akan bisa diraih tanpa turbo. Kalau misalnya yang dulu zaman turbo itu belum populer dipakai, itu kan mesinnya 3500, 4000, 5000 cc persis, gitu kan. Dengan persis turbo itu dengan bisa cc lebih kecil, tenaganya sama. Iya. Gitu. Gua kan tuh suka kikar jadinya. Dari dulu gua tuh suka kikar. Dan kikar itu kan sebetulnya JDM kan, nggak ada negara lain JDM yang kikar. Buat gua kikar itu konsepnya luar biasa hebat, karena dia dari dulu udah 660 cc turbo dan banyak mobil. Itu 660 cc regulated loh, karena regulasi. Iya, karena kalau dikali jadinya 1998 kalau nggak salah kalau dikali. Kan kikar tuh boleh 1000 non turbo atau 660 cc turbo, karena ya itu benar regulated. Yeah. Itu buat gua adalah solusi terbaik buat kota. Karena mobilnya kecil, tenaganya oke, bensinnya irit, udah gitu banyak kekar yang four wheel. Dulu pas gua ke Jepang pertama kali, gua juga langsung jatuh cinta gitu loh mau mobil gituan. Ngapain ya orang bikin lucu-lucu lagi. Ini mau mobil kecil nih, dan itu konsepnya lihat kan kekar kan benjol-benjol ya mobilnya. Kan enggak ada kekar yang pesek kan, pasti benjol-benjol. Dia memaksimalkan kan regulasi lebar, tinggi, sama panjang. Semuanya dimaksimalkan, sehingga kabinnya luas. Itu kayak kan. Iya, dan lu tau kenapa dia benjol-benjol? Karena lu bayangin aja, kalau lu duduk tinggi sama pendek, kaki lu kan kalau tinggi kan turun ke bawah kan? Kalau turun ke bawah, lu nggak butuh space ke depan kan? Betul. Jadi betul. Itu mobil kecil-kecil, tapi space duduknya gede-gede. Lega. Semuanya lega. Kecuali ini, kanan-kiri. Sempit kanan-kirinya. Iya, kalau itu udah ketemu baru. Makanya regulasi. Lu lihat nggak kalau kekar, kalau duduk jarang-jarang gitu. Satu ke depan, satu ke belakang. Iya. Iya. Apalagi kita yang duduk kedua. Apalagi kita yang duduk kedua. Jangan lah. Tapi sayang itu kekar ya. Sebenarnya itu mobil-mobil yang mahal. Masuk Indonesia tuh bisa 300-400 juta kali harganya. Gua makanya nggak ada yang masukin. Makanya itu jadi JDM aja. Iya, gua kurang paham sih. Triton. Single cabin. Mesinnya kan beda ya mesinnya ya, kalau yang single cabin kalau nggak salah. Tergantung generasi yang mana. Sebenarnya kalau yang single cabin HDX mesinnya beda. Kalau yang HDX itu mesin, gardan, gearbox semuanya beda. Karena itu peruntukannya kan mobil kerja. Dia semuanya serba low gear. Serba low gear. Tapi kalau yang two wheel, seingat gua mesinnya sama yang 4D56. Itu Dan the best thing ya, the best thing about diesel, ongkos bikin tuh mobil kencang itu nggak seberapa dibandingin bensin. Iya. Lu double atau triple the number gitu horsepower tuh masih masuk akal gitu dengan beli unit chip harga berapa 7,5 juta gitu 8 juta dari 136 HP tiba-tiba 220 gitu. Coba lu bayangin makanya. Coba naikin 136 HP mobil bensin turbo jadi 220 HP perlu berapa duit? Gocapnya nggak cukup tuh. Betul. Setuju. Nggak makanya Triton single cabin kita bikin draft kayak di Thailand itu kan Indonesia itu masih jarang. Kebanyakan yang digituin kan Pajero Sportnya. Iya dan keuntungannya kalau pakai Triton, oke, ada untung ada rugi. Untungnya itu beratnya jauh lebih enteng daripada Pajero, jauh bedanya. Ratusan kilo lah, 200 kilo apa gitu ya, nggak salah. Iyalah jauh tapi sekali. Tapi suspensi belakangnya masih perdaun. Suspensi belakang diganti lah kalau suspensi. Kalau iya makanya gue bilang ada untung ada ruginya. Terus untuk kan peruntukannya bukan barang lagi. Iya. That's why. Dan untuk saving bobot, lu bisa juga cari yang single cabin. Kalau yang double cabin, walaupun banyak, tapi kan itu buang-buang berat gitu untuk buang-buang nggak perlu, makanya single cabin aja. Paling begitu speedometer kepala dua deg-degan tuh.
Iya kan? Naik pickup 210, 220. Cuma itu mobil ya, kuatnya minta ampun. Lo tau gak, selama gue balapan naik Pajero. Ini ambasador yang ngomong ya, ambasador. Ini bukan ambasador yang ngomong, ini kenyataan lapangan yang gue lakukan. Oke, okay, oke. Okay. Pertamina waktu itu, oke? Okay? Oke. Okay. Gue itu pakai mobil tahun 2013 sampai tahun 2017. Berarti 4 tahun. Mm-hmm. Oke. Okay? Mm. Balapan kan lo tau pol-polan ya. Ya. Yeah. Berapa banyak gearbox yang gue pecahin? Itu udah biasa lah kalau gearbox. Lo tau lah, satu tahun gue balapan 5 kali. 7 sampai 5 kali. Terus abis itu... Ini gearbox dog drive nih? Enggak, gearbox standar. Manual? Gearbox standar. Manual. Berapa banyak? Berapa tahun biji? Satu lah paling tuh. Tahun satu? 4 biji? 5 tahun. 5 tahun. Hmm? Satu biji gigi pernah rompal. 5 tahun. Oh iya? Gak pernah ganti. Tapi gearboxnya gedenya, kalau lo lihat, kayak lo tiduran. Gede banget gearboxnya. Dari firewall depan sampai tengah, itu isi gearbox semua. Sama transfer case. Iya, sama transfer case. Tapi hebatnya, transfer case-nya. Tapi kalau buat hari-hari gak ada... Sorry, kalau buat performance gak ada bedanya. Gue suka transfer case-nya Pajero karena yang paling banyak dicari orang ya. Yang banyak dicari. Ini pengetahuan dasar terhadap 4x4, bukan cuma Pajero. Jadi, problemnya kalau mau mobil 4-wheel drive itu, kalau lu tarik rem tangan, berhenti bannya 4-4-nya. Gak bisa lu tarik rem tangan, berhenti ban belakang doang, karena dia connected. Nah, hanya sedikit mobil yang bisa tarik rem tangan, berhenti. Pajero sama Triton tuh punya dua transfer case yang beda. Punya dua transfer case yang beda. Terus bedanya adalah yang satu tuh ada full time-nya, yang satu hanya part time. Jadi kalau gue lagi balapan nih, kalau gue lagi track-nya becek, orang kan pasti kalau track-nya becek itu pindah ke gigi low. Udah pindah ke gigi low, terus habis itu dia pakai gigi yang tinggi supaya running. Nah, gue triknya kalau pakai Pajero itu dulu, pas lagi becek justru gue buka ke full time. Karena iya, karena gue bisa tarik rem tangan, bisa melintang-melintang, itu nyetirnya sama kayak Evo mobil itu. Ya kebalik kalau dibikin gitu-gitu kali. Saudara-saudara ya, jadi jangan dicobain. Cuman gue surprisingly begitu. Nah, gini, ngebangun tuh mobil habis berapa? Yang Pajero pertama, Pajero pertama gue mungkin abisnya. Ini kita dengar ayo. Mobil di luar mobil ya, karena mobilnya karena mobilnya bukan punya gue, mobilnya punya Mitsubishi. Mungkin 500 gitu. 500. Heeh. Tapi 500 jadi 800 Newton meter. Itu tunggu. 500 itu 250 atau 275 itu shockbreaker doang. Oh iya, berarti kan nggak perlu se-extreme itu juga gitu ya? Nggak perlu, udah gitu dari mesin tuh gue sangat yakin gue abis nggak nyampe 50 juta. Sangat yakin. Gitu. Oke. Ini ada yang ngomong nih, lucu juga. Apa lu tuh punya Eterna kan? Lu punya VR4 kan? Iya. Lu tau gak itu mobil pertama kali balapan gue? Iya tahu. Itu Mitsubishi Evolution Zero. Evolution minus one. Minus one. Cobain dong. Ya ayo. Ini gimana nggak bisa keluar rumah gini? Iya, bisa iya, sih iya. Kalau mau. Cuma. Iya cuma hai dari jauh. Hai. Iya. Tapi ini lagi cewek-cewek bukan? Cewek. Mana? Kok banyak banget sih yang pengen lu suruh buka topeng, emang kenapa sih? Menurut gue sih cakepan lu lagi pakai topeng sih daripada enggak. Ya itu karena laki-laki yang ngomong, coba perempuan yang lihat. Oh gitu. Lo perempuan buka masker dan ngomong mobi. Kalian tuh jangan nanya mereka harus buka masker atau enggak. Kalau enggak nanti dia ditangkap. Sekarang kita harus pergi pakai. Jadi dia itu mobi itu adalah orang yang visioner. Dia udah tahu ini akan terjadi, jadi bertahun-tahun sebelumnya dia udah pakai topeng yang nggak bisa dicopot.
Tadi pagi gue lari pagi pakai masker, masya Allah, lu tau gak rasanya kayak apa? Gak bisa napas. Kayak nyelam. Eh tapi itu lebih, itu olahraganya jadi dua kali lipat. Kalori yang terbakar dua kali lipat. Iya, cuma gue rasanya kayak nyelam lagi lari sambil nyelam. Isi keringetan panas sini. Nggak, nafasnya juga susah kan, itu berbahaya sebenarnya. Iya sih, iya sih. Iya. Jadi kapan mau ini? Mau kesini aja? Iya, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Kalau hidup ya mobilnya, udah lama dinyalain. Iya. Iya, kasih siram bensin aja, lempar korek. Oh iya, biasa. Hidup. Oh iya, nanti hidup mah. Siram bensin, korek, gas lah paling lah. Iya kan hidup. Iya, hidup. Nyala, iya nyala. Nyala. Coba kontak si Istimewi Ruang. Siapa? Hah? Istimewi. Siapa? Sony Setiawan. Oh, iya. Istimewi. Pasti banyak gitu tuh. Apa pickup-pickup tuh. Tapi double cabin semua dia. Oh iya. Tapi kalau lu mau modif-modif, lu mesti donornya itu bukan HDX. Karena it's like totally different. Total beda peruntukan. Yang tadi gue udah bilang, mesinnya beda, gearboxnya beda, gardannya beda, kakinya beda, semuanya beda. Jadi lo mesti yang buat kerja itu. GLX atau Exit atau yang di atasnya lagi itu. Karena lo jadi itu jadi ada yang single cabinnya. Apa? Yang GLX itu ada yang single cabin? Nggak ada. Ya itu dia masalahnya. Nggak ada. Tapi dulu sempat ada, oh tapi ini generasi pertama banget, di sini nggak masuk sih, ada yang mega cab yang 1.5 cabin. Iya, mega cabin. Iya, dulu pernah pakai juga buat lapangan. Mega cab buat lapangan 1.5 cabin, cuma nggak masuk sini sih. Tuh banyak orang tuh yang idenya ada gila-gila nih, yang bilang Tritonnya tuh mas pakai V8 6000. Bagus kan? Iya, Triton pakai. Nah, tapi itu mesin V8 UZ itu coba. Om Rifat. Ya. Ya. Gimana mesin UZ V8-nya Lexus, Toyota? Kan pakai juga kan? Gua pernah research ya. Maksudnya mesin-mesin donor terbaik di dunia. Maksudnya bukan terbaik, tapi the most affordable. Gitu. Jadi ini juga gua pelajarin ke teman-teman gua. Jadi jangan terlalu banyak terpaku sama yang namanya CC kalau lagi milih mesin. Karena orang selalu bilang CC gede, tenaga gede. Enggak, lu gak bisa bilang kayak gitu. Lu contohnya gini deh. Cherokee lu tuh 190 HP. Ya kan? Yeah. 4000 CC. 190 HP. Tapi lu coba cari mobil zaman sekarang, 1800 CC aja udah bisa 170 HP. 2000 CC udah bisa 190 HP. Bisa lah kira-kira. Apalagi mobil turbo, ya enggak? 1000 CC aja udah 120 HP bisa kena gitu. Yeah. Jadi, lu pertama patokannya jangan seperti itu. Nomor 2 adalah ketika lu pilih mesin, lu mesti juga pikirin weight distribution. Oke? Okay? Karena kalau mesin CC gede berat. Mesin lu kenceng banget, ya, mesin lu kenceng banget. Tapi berat banget, itu enggak ada untungnya. Karena lu gak akan bisa dapetin lap time, lu gak akan bisa dapetin performance paling bagus. Power to weight ratio lah. Power to weight ratio. Bener. Terus yang ketiga adalah, ketika lu pilih mesin, lu lihat dulu, tadi kan lu bilang lu suka turbo kan? Lu mesti bisa bedain antara mesin yang punya blok aluminium sama yang punya blok besi. Betul. Karena gimana pun juga, blok besi itu jauh lebih kuat dibandingin blok aluminium. Akan tetapi, aluminium berat itu banget. Punya advantage-nya bisa kurang 30% dari berat mesin. Jadi it's like banyak gitu kombinasinya. Terus kalau lu suka mobil yang mesin CC-nya gede. Kalau yang suka CC-nya gede, gua sih selalu rekomend lu beli mesin Amerika aja. Kalau suka yang CC-nya gede. Kenapa? LS dong. Yes. Kenapa? 300 juta karena, memang itu. Iya, karena minimal. Itu tuh spare part-nya bertebaran di seluruh dunia. Dan lu mesti catat satu biji. Amerika tuh selalu punya konsep. Kalau lu bikin satu barang, the next 30 years, itu barangnya tetap harus available. Jadi kalau lu tanya mesin Amerika, gue pernah pakai RS7 kan? Gue pernah pakai RS7 kan? Mobil drifting kan? Lo tau dengan tenaga 7000 cc 620 HP
ya. Itu mobil camnya cuma satu. OHV kan? Oh, OHV iya. Cuma satu. Lu akan amazed ketika lu pakai mesin Amerika begitu lu beli spare part. Lu bakal kaget harga spare partnya dibandingin dengan spare part mesin-mesin 4 silinder. Bisa piston murahnya. 8 biji harganya lebih murah jauh daripada beli piston 4 biji. Oh iya? Yes. Oh gitu. Jadi invest di awal aja gitu ya. Invest di awal aja. Yes. Nah, kalau lu mau mainan. Tapi jarang menang tuh kayaknya tuh. Iya. Ya habis. Yang nyetir siapa? Yang nyetir siapa? Tergantung siapa yang nyetir ya. Iya, iya. Nah, di apa namanya? Di balapan-balapan kayak begitu, lu bisa pilih mesin-mesin yang paling cocok buat lu tuh apa. Makanya tadi gue bilang, kalau lu suka mesin yang CC-nya gede, gue bilang lu mainan mesin Amerika tuh nggak ada salahnya. Karena di situ lu bisa pikir ya, bisa punya pikiran, oke, gue mau mesin yang bunyinya dedededededet gitu. Gue mau mesin yang bunyinya melengking gitu. Itu semua bisa diatur, men. Lu tau, itu mainannya di head, bukannya di block. Jadi headnya lu bisa bikin yang casting, bisa bikin yang billet, bisa bikin yang segala macam. Kayak Mr. Fox gue tuh, Mr. Fox. Itu mesinnya LSX. LSX itu adalah mesin LS. Bisa LS3, bisa LS7, bisa LS2 gitu. 7400. Yang beda headnya. Cuman, iya. Cuman yang beda headnya. Jadi suaranya gak kayak mesin LS. Suaranya kayak motor. Karena gue bilang, gue gak suka RPM rendah. Lu kalau V8 yang RPM rendah, bunyinya kan yang brrrt, gitu. Yeah. Gak suka gue. Yeah. Gua enak tuh yang... suara muscle car gitu loh. Iya, suara muscle car, iya, it takes time. Lambat, males, gitu. Kayak raksasa, emang pasti punya tenaga, tapi... Enak tapi brrrt. Hei, cuman lu, lihat aja. CC. Gue begitu, tapi brum. Ngomong-ngomong turbo, lu mesti cobain mobil IP4 gue, karena lu akan amazed. Kapan? Pengen, karena ayo. Akan sangat amat amazed dengan teknologi barunya. Gue aja makanya amazed. Kapan? Ada di rumah kan tuh mobil? Udah gue balikin ke bengkel. Itu cuma buat ulang tahun Cici aja. Oh gitu, kirain. Buat ulang tahun aja. Apa main ke bengkel ya? Iya, main ke bengkel. Boleh kalau main ke bengkel? Boleh lah ya. Masa gak boleh? Boleh. Kemarin main ke rumah Andre Tolani boleh. Oh iya, lu tau rumahnya Andre Tolani itu belakang rumah bokap gue, tempel-tempelan temboknya. Oh gitu. Persis. Iya, pas lo udah di sana. Lo di sana tanggal berapa tuh? Di sana tanggal minggu lalu. 16, 17. Minggu lalu. Lupa tanggal berapa, kenapa? Enggak, pas tanggal 17 bokap gue ulang tahun, gue lagi di rumah. Dari rumah bokap gue. Oh gitu. Kayaknya sebelumnya lagi deh. Kemarin gue baru nggak, kan waktu itu kita kasih nama. Gue kasih nama si Om, apa, Mas Wahid kan Om Second. Iya kan? Terus sekarang dia bikin showroom yang Om Second itu kan. Terus habis itu gue bilang, bukan barang baru tapi bermutu. Terus dia bilang, permisi ya Mas ya, nanti gue mau pakai namanya. Gue bilang, iya pakai. Sekarang semua orang manggil dia Om Second. Om Second. Kasian, second hand, om second hand. Tapi bagus tuh penamaan yang bagus, om second. Boleh kan, boleh kan, trademark. Boleh. Tahu nggak ngeliat fotonya dia? Dia kan sempat posting foto dia waktu mudaan dikit tuh. Mukanya sama. Dia tuh awet tua banget loh. Ini luar biasa. Itu tadi Om Fitra sempat bilang apa sih, navigator apa sih? Iya nggak tahu, kita kasihkan ngobrol deh. Iya makanya. Tadi dia bilang apa, Om Mobi suruh jadi navigator. Jangan kali. Nah nanti nyasar. Ini bukan masalah nyasar. Oh gue udah punya kandidat navigator. Gue agak pikir-pikir sih kalau lo mau jadi navigator gue. Soalnya jangan nyasar. Navigator gue akan Nicola Saputra yang pertama. Abis itu kandidatnya. Ya lu juga boleh kandidat kedua. Terus ada dia tuh Nicola Saputra tuh gak lebih ganteng daripada gua. Gitu ya. Gua no comment sih. Iya, itu wanita yang menilai itulah. Iya.
Enggak, semua dia punya. Apa semua lu punya lah gitu. Tapi bedanya lu sama dia cuma satu. Mau nyela nih. Enggak, cuma satu yang lu enggak punya dibandingin dia. Gue sangat yakin. Apa? Apa? Malu. Enggak punya malu. Oh iya. Itu perlu dibanggakan enggak kira-kira? Enggak tahu deh gue. Enggak tahu deh gue. Kesel kan? Heran, ini waktunya mau habis tuh. Lu baca dong. Lu apaan? Baca dong, orang pada nanyain tuh. Lu baca pertanyaan dong. Ini kan pertanyaan jalan terus ya. Ngomong-ngomong terus kacamata ada di sono jauh. Astagfirullahaladzim, lu nyela Fitra sejak masuk kepala 5. Kemarin dia ngobrol sama gue, dia gak pakai kacamata, dia bisa baca segala macam. Gue kali ini gue akan membela Fitra Eri. Fitra ini Eri. Gelap, kaca ini gelap. Jadi perlu dibantu itu. Lagi pula gini loh. Nih Fitra Eri sudah pernah dipinjemin tuh kacamata kami tuh. Dia begitu pakai langsung, iya loh. Gila, dunia ternyata ada warnanya, Bos. Makanya, tulisan tuh ternyata kayak gini loh. Ternyata tuh selama ini salah baca. Itu kan. Coba, pasti Rifat Sungkar juga sama kalau nyobain. Woi, saya tenang, men. Gue belum pakai kacamata. Iya, cobain dulu. Lihat dong warna mata gue apa beda. Ya, nggak ngaruh mau warna apa juga. Beda. Ini gue nge-scroll ke bawah ya, nggak habis-habis ya. Coba gue cari satu pertanyaan ya. Coba satu pertanyaan. Kenapa semua bilang buka topeng, buka topeng? Om Rifat, ya, Gofar nggak jadi navigator. Besok gue mau live sama Gofar insya Allah. Gue hari Rabu gue live lagi sama Fitra. Gue bikin Rabu lagi. Gue bikin di sana fat fit. Fitra, astaga, harus pakai kacamata baca, mampus lu tuh, Fitra tuh, nyela lu tuh. Apa sih? Kacamata baca? Enggak, dia juga butuh. Lu tulis aja, dia juga gak bisa baca. Dia juga perlu. Dia tuh juga perlu. Gak bisa kebaca, cuma susah bacanya ini. Dia, nih, Bung Fitra tuh perlu, cuma dia denial aja. Terus tulisan di handphone kan gede-gede tuh. Oh iya? Oh, gede-gede dia. Nah, kami kan gak perlu sebesar itu. Kayak orang tua banget. Gue lagi nyari pertanyaan yang ada hubungannya sama lo tuh. Orang pernah nanya nih, berapa biji nih? Kapan lo nyobain Epifor gue? Gue udah kasih tahu ke Fitra. Jadi, nanti pas kita semua udah baik-baik aja, gue juga udah janjiin sama dia, nanti kita sekalian aja ya. Shootingnya rame-rame aja. Protesting. Soalnya bukan apa-apa. Bensinnya mahal banget ke mobil. Apa sih isinya? Racing fuel lah. Nah, ya kok racing fuel kan cuma sedikit makainya. Iya. Nanti alkoholnya gimana? Kalau dardor nyala bensin satu-satu. Dardor. Ya dardor kan sekali doang dikit. Iya, kalau jalan biasa 1.5 atau 6. Ya oke lah, masih boros 3.2 7.50. Masih boros Cherokee mobil. Ini gue tuh, wah, adek gue keluar nih. Mana? Yang mau lihat tuh bilang hai Sa. Mana? Tuh. Mana? Ntar lihat. Mana? Hai dong. Hai. Hiburan. Dah cukup, sedikit aja. Sedikit banget. Mau om mobil yang pakai topeng. Gitu kan? Nggak, ya say hi dong, say hi, apa sih? Udah keluar tuh. Gue mau makan. Ya ginilah, gimana ya. Kenapa gak usah pusing gitu dari tadi loh. Ini live udah mau sejam nih. Segitu doang, bentar doang gitu. Kita tuh ngomong apa sih udah sejam, tiba-tiba sejam aja. Sampai langlinglung segala diomongin. Cuma akhirnya, ini ya, klimaks dari live ini tuh adalah pintu itu terbuka tuh. Terus sebentar doang gitu. Itu kan cuman hiburan. Ini ada yang nanya nih, serius nih nanyanya nih. Apa? Bang Rifa, coba optimalkan mesin dengan restrictor gimana? Rally kan kisaran restrictornya cuma 30-40 mili. Lu mau tahu nggak? Lu juga pasti nggak tahu. Mau gue jawab nggak? Nggak tahu. Coba jawab. Oke, begini ceritanya. Masih panjang. Nggak panjang. Kita sambil ngopi. Terus? Mobil rally itu paling sering itu dipakai stop and go karena keluar masuk keluar tikungan ngegas, keluar masuk tikungan ngegas. Beda mobil balap yang treknya panjang. Jadi sebetulnya mobil rally itu sangat perlu torsi di bawah. Tadi gue udah bilang kalau turbo lo gede dapat RPM-nya tinggi. Telat.
dan pulingnya. Semua telat, lo akan loss tenaga apa segala macam. Gunanya resikter, emang orang gak senang sama resikter karena tenaganya akan turun, tapi turun tuh di tempat yang tepat, di RPM yang tepat. RPM itu antara kalau anti-lagnya nyala itu antara 2750 sampai 5500 RPM, which is tuh RPM yang paling sering dipakai. Jadi makanya mobil rally yang pakai resikter tuh justru lebih cepat waktu SS-nya dibandingin mobil yang gak pakai resikter. Dan sekarang tidak pakai resikter tuh gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena ban rally itu cuma 205, 65, 15. Kalau lu tiba-tiba dapat tendangan turbo yang kaget, mobilnya gak punya grip, men. Jadi udah dihitung, udah dihitung akurasinya gitu, antara si besarnya ban sama tenaga kapan dikeluarin. Itu adalah jawabannya. Ya itu terjawab tuh. Bingung kan? Ini Om Fitra apa sih? Coba bacain. Fitra. Tunggu. Suruh masak apa tuh? Mana gue belum ingat. Ayo abisin kopinya. Masa cuma diendus doang. Oh iya benar. Udah tuh live-nya ngabis. 3 menit, 5 menit lagi. Yaudah, terus mau diapain lagi? Yaudah ya. Ya kita minggu depan ngobrol lagi. Apa minggu depan? Nggak, ke bengkel aja. Gue kabarin kok ke bengkel ya. Bengkel gue sih tutup. Bengkel gue tutup. Iya jangan gua, buka. Cuma kan gue rencana sih. Bikin keramaian. Gue rencana emang gue mau ada apa. Emang gue harus ke bengkel. Karena kan kantor gue juga. Tapi gue sementara gue ke bengkel. Gue akan bikin konten juga sih besok buat puasa. Mungkin tiap hari gue akan keluarin konten. Tentang bagaimana bangun mobil. Dari awal sampai habis. Itu nongol lagi lewat. Lu baca kacamata begitu lewat buram-buram. Ya kelihatan lah dia langin kepala gede banget lagi. Selamat tidur. Belum. Udah sejam tiba-tiba nih. Tiba-tiba melambat. Ya udah, oke. Jam. Apanya tuh? Terima kasih telah menonton semua.